sebelum 1874 lagi dicari lagi. Okay, satu lagi dalam sistem ekonomi, ekonomi komersial, misalnya di Kedah, dipanggil sistem pajak ataupun ampun kurni. Okay, diberikan oleh Sultan kepada toki-toki Cina dari Pulau Pinang. Okay, seperti toki-toki ini mengusulkan bikin dikenakan cukai, contoh beras, arak, candu, padi dan juga kegiatan judi yang mereka jalankan. Okay, sistem pajak kan juga diberi kepada pembesar negeri dan juga kerabat diraja. Itu dipanggil sistem pajak ataupun ampun kurni. Okay, seperti hak mengutip cukai di pasar dan juga pekan diberikan kepada golongan pembesar negeri ataupun kerabat diraja yang diberikan oleh Sultan pada waktu itu. Satu lagi, petani tidak terikat dan bebas. Okay, di mana tanaman komersial yang mereka usahakan seperti ubi kayu, tebu, gambir, lada hitam ni di negeri Selat dan juga di Johor ni, dan juga pasaran yang baik di Eropah terhadap barangan-barangan ini. Okay, itu contoh sistem ekonomi komersial seperti tanaman-tanaman komersial yang mereka usahakan. Satu lagi adalah sistem ekonomi komersial itu berkaitan dengan pelumbungan biji timah, kegiatan pelumbungan biji timah contohnya diusahakan oleh raja dan juga pembesar Melayu menggunakan buruh Cina. Okay, di perebutan kawasan ini menyebabkan berlakunya perebutan kawasan yang kaya dengan biji timah seperti di Selangor, di Lembah Kelang, di Lembah Kelang dan sebagainya. Okay, satu lagi adalah berlakunya pakatan antara pembesar Melayu dengan tokoh Cina seperti Raja Jumaat dengan Chi Yam Chuan di Leput Negeri Sembilan dan juga Nyai Ibrahim dengan Hasan di Laut Perak. Okay, ini contoh berkaitan pelumbungan biji timah yang dibuat secara yang dikatik dan juga merupakan salah satu ciri sistem ekonomi komersial yang berlaku sebelum campur tangan barat lagi. Okey, belajar ini ringkasannya. Kita boleh bandingkan antara ciri-ciri ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan ataupun komersial. Misalnya dari segi pasaran. Okey, ekonomi tradisional pasarannya kecil. Ekonomi dagang pasarannya luas. Okey, dari segi pengeluaran. Ini ekonomi tradisional berskala kecil, manakala ekonomi dagangan ataupun komersial berskala besar. Okey, dari segi teknologi. Ekonomi tradisional teknologi yang muda. Ekonomi dagangan teknologi yang tinggi. Sisi modal juga. Ekonomi tradisional modalnya kecil, sedikit, tapi ekonomi dagangan atau komersial memerlukan modal yang banyak. Okey, dan akhir sekali ada dari segi buruh. Okey, ekonomi tradisional tenaga buruhnya terhad, ahli keluarga sahaja misalnya. Okey, tapi dari segi ekonomi dagangan memerlukan tenaga buruh yang ramai, yang banyak, murah dan sebagainya. Okey, ini antara ciri-ciri penting berkaitan dengan ekonomi tradisional dan juga ekonomi komersial ataupun dagangan. Okey, para pelajar, okey, untuk soalan yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, soalan pertama, kalau kita lihat tadi dari segi contoh-contoh soalan yang pernah keluar, dia berkisar kepada empat subtopik. Pertama, institusi pemerintahan. Kedua, dari segi struktur masyarakat. Struktur masyarakat ataupun hierarki sosial. Yang ketiga, dari segi undang-undang, bertulis dan tidak bertulis. Dan yang keempat, dari segi ekonomi tradisional dan juga ekonomi komersial. Jadi, pelajar bacalah sungguh-sungguh keempat-empat subtopik ini. Sudah pasti pelajar boleh jawab soalan nombor satu. Okey, ini soalan yang pertama untuk tip yang pertama, siri yang pertama. Okay, saya akan berikan lagi untuk soalan yang kedua, apa yang kita fokus. Okey, apakah si penting yang kita kuasai itu set, soalan kedua, soalan ketiga dan seterusnya. Jadi teruskan bersama saya sendiri. Selamat maju jaya dan teruskan ulang kaji dalam masa yang ada hari ini. Lebih kurang dalam masa 10 hari ini untuk mengukuhkan, membolehkan pelajar menjawab dengan baik semester 3. Selamat menjawab para pelajar dan pastikan terus ulang kaji. Belajarlah seperti belajar bersungguh-sungguh dan saya doakan kamu berjaya dalam perpisahan nanti. Terima kasih. Bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Kerana penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di